Okey, macam ni. Tadi nama kau kena petik. Nama aku pun petik. Siapa petik nama aku? Nama petik nama kau tu, nama dia Dr. Kois. Dr. Kois mana pula ni? Macam mana dia? Dia petik tadi. Aku nak cerita panjang pun tak boleh, aku pendekkan eh. Aku jumpa doktor ni kan. Kira pasal accident lah. Aku nak buat job ni. Lepas tu tiba-tiba jadi macam masalah pula apa benda tadi. Aku pun macam biasa lah. Orang kata, orang cakap nak buat job ni, buat job, pak accident lah apa benda bagai. Aku gone. Kesan lah. Lepas tu doktor dia datang. Okay. Okay. Mesin pula video ni. Okay. Eh, tu petik nama aku. Siapa dia? Makcik kau. Okay, dia sini. Kau ingat tak arwah G Rafael? Tapi sekarang ni tak arwah dah ni. Berita baik lah G kan? Dulu G pernah cakap kan, kata orang cakap apa, dia punya ayat-ayat dia. Dia selalu kalau dia sembang dengan kau, ayat-ayat dia, ayat-ayat apa? Dia biasa cakap ni kan, kita vroom-vroom kita. Okay, itu je lah yang aku ingat. Sebab dah lama sangat lah. Semenjak kejadian kes dia lah ni. Asal kau selalu, kau selalu dengan kita orang kan. Tadi doktor tu cakap, dia datang, dia cakap, lepas tu dia vroom-vroom dengan aku. Kau biar betul ni. Aku sekali tak apa, dua kali, tiga kali kan, aku dah rasa macam. Lepas tu aku tak tunjuk pun nama aku apa pun dia. Dia panggil aku Adi. Lepas tu aku cakap, doktor panggil apa ni? Dia cakap, saya cakap jadi bukan Adi. Aku dah macam ni lah. Lepas tu dia panggil aku Leng. Dia panggil aku Leng. Apa benda tak ayat dia lepas tu Leng. Benda ni tak ni tau, tak macam jap. Bukan kebetulan lah. Call ID. Jap. Tunggu. Halo. Siapa ni? Halo. Patut kau nak datang mengki aku kan. Di dia cakap kau asal baik. Asal call ID kalau aku tapi tak ada suara ni. Terbaik. Ha? No call ID call aku kan. Ya. Buat tahu. Tu bodoh punya orang tu. Apa dia? Ya. Pan. Halo. Marwah mana call tak nak cakap ni. Tak. Itu doktor tu, dia datang bengkel aku kan. Sebiji ayat G tu dia pakai. Dia cakap kawan dia, kawan baik dia bagi tahu repair aku, modi dengan aku terbaik. Aku tanya siapa kawan baik, dia tak nak bagi tahu. Tapi dia kata kawan baik dia. Oh ya. So dah last kali baru tahu lah. Baru aku tahu lah. Tadi kita orang kumpul semua. Tapi doktor tu pun panggil ni lah, sebut nama kau Jack. Betul. Saya call kau tak ada kan. Dia sebut nama kau. Dia kau sebut nama kawan dengan G Rafael. Makna G Rafael kat dalam tu ingat kat kau. Semua kawan-kawan dia kat luar ni dia ingat. G cerita pasal kau dekat dia. Tapi tu lah, dia cerita. Pasal G kat ni. Sekarang ni kita ada job. Aku tak tahulah bila. Tapi aku dengar dia akan ditukarkan. So kita kena tiap-tiap hari kena pantau. Pasal benda ni memang kena tiap-tiap hari kena pantau. Pasal dia tak diberitahu. Lebih baik kita prepare awal tu. Ya betul. Apa ni, sebelum sekarang ni korang follow aku jap lagi. Kita pergi jumpa Salih aku ya. Salih ya aku. Mana Salih aku Salih ya aku. Itu apa ni, klip yang korang tengok di lopan apa ni, footage CCTV yang korang tengok tu, itu memang betul lah. Pertahankan yang Dr. Kopis ni berkaitan dengan G. Salih aku. Ya. Macam mana? Bila boleh dah dah. Kalau macam tu aku dah bagi kau location. Boleh datang sekarang. Okey, jap. Jom.
aku dah dapat location. Kita datang sekarang. Yep. Jom kita tengok barang-barang yang untuk kita ni ambil nanti. Jom. Jom. Nice. Ini kendaraan berat lah udara yang ada eh. Okay. Sebab apa Samju pun on the way juga. Dia on the way datang sini ke? Tapi kalau aku nak tengok gun semua dekat dalam dia. Jom. Baik tu. Kita. Tadi. Nah, hitam ke hitam nak putih. Hah? Putih. Eh? Kenapa harus studi? Nice. Kau bisa dibaca. Nice. Right on. Ini semua boleh guna nanti dia. Ini jenis apa? Jenis boleh percaya? Boleh. Dia jaga sini dia. Hey. I hear dia you. Tak dengar dia. I hear you. Right on. Okay. Okay, Di. Ini senjata yang boleh guna, Di. So, nanti kau pilih yang mana nak. Sekejap. Pastikan nanti kau pakai yang bawah ni, ya. Aha. Yang mana bawah tu, ya? Boleh. Sniper jauh. So, yang mana yang berkenaan, aku nak ni berapa set? Lebih kurang dalam... Berapa je kau nak, Di? Mungkin dalam 6 orang. 6 orang, eh? Ya. Boleh. 6 orang. Lepas tu yang paling best tadi. Ush, kena kat kita ni. Ini besar gila tu kita ni. Ni siapa kat atas tu? Depan lagi ni. Siapa kat atas? Ni budak aku ni. Ah, baik. Ini kuat sangat tembok. Baik. Yap. Okay. Kita ni boleh buat untuk tangga tembok. Tangga tembok? Buat tank lah. Buat tank? Di depan sekali lah. Betul kan? Nak buat blok pun boleh. Apa semua. So, dan apa satu lagi kat gelap. Sini. Yang ni kan? Yang ni dia akan depan. Contohlah. Diorang nak bawa bas dan tu lori kan. Ini buat macam nak langgar. Ini helak je yang belakang tu sampai. Ada satu lagi di belakang boleh duduk belakang. Yeah. Ada satu lagi di. Mana? Kalau anda kata dia orang ada jentera berat di, kita boleh langgar di sini di. Mana? Okay. Dia orang bawa lah besar mana pun ni. Ini confirm dia orang terbang ni di. Weh, banyaknya ni aset siapa? Nobody punya lah. Mr. Nobody punya Samju. Eh, jom. Gila lah. Dia tunjuk balik ke dia. Mana yang mari Samju. Ini kita ada heli semua. Dan heli yang seorang tu dilengkapkan dengan senjata. Oh, ada senjata? Sam, ada. Nampak kereta-kereta tu? Lama. Ini memang cun. Ini untuk darat lah. Okay. Dari belakang ni sekali. Okay. Ini memang cun. Okay. Nanti kita plan lah macam mana nak buat. Betul. Kita nak hijack. Aku kawan Mr. Nobody tadi. Dia okay untuk kita pinjam set dia. Okay. Cun satu lagi Samju. Senjata tu boleh pilih Samju. Boleh pilih. Nobody bagi. Ya. Memang mantap. Memang mantap. Ini kali memang aku kasih lepas itu di Rafael. Okay. Lama.
Ini mana? Kita kena buat prepare betul-betul kali ni. Okay. Aku Lizaf MG tu. Shingan. Wih, cuba kau tengok bedi-bedi. Bedi. Bedi. Hmm. Bedi apa? Okay, bedi. Doktor apa nama dia? Kois. You will meet again. Nice to meet you all. Kois? Oi? Nice. Itu dekat airport tu. Wih, dekat airport lah. Dia terus gerak ke? Alamak. Dia terus gerak weh. Eh, jom. Kita pergi tengok. Jom. Naik helikopter lah. Aku rasa tak sempat lah ni. Kau kamar kami ni seluruh ni. Samju, bawa Samju. Eh, suruh budak kau jaga. Eh, ni? Oh, naik. Naik yang mamai sini. Haa, naik yang mamai. Jom. Jangan guna. Jangan guna. Style bodoh. Ho ho ho. Eh, okay, so budak kau jaga ni eh, kereta-kereta semua eh. Boleh. Oh, lama. Baiklah. Sam, aku rasa betul lah Sam. Aku rasa kita naik. Kita kena ni Sam. Inilah kita punya barang, Sam. Ya. Inilah. Dah depan dah. Power gila kau bawa. Ngam, Sam. Wow. Eh, baik tu, Sam. Baik. Wait. Aku tak nak puji ya. Sam. Hai, bro Sam. Okay, selamat. Selamat. Hotel! Hai! Kau dah kenapa? Kita memang selamat tu. Kita selamat. Betul lah dia cakap kita selamat. Alamak, tak sempat dia nak jumpa doktor. Ada yang proteksi dia ke? Apa ada proteksi ke? Tak ada lah. Tak ada. Saya minta maaf ya. Bukan saya tu. Bukan saya yang call doktor tu. Dia bukan doktor lah. Eh, tak ada. Ada. Tak ada. Tak sempat dah aku rasa. Kamu pasti dah masuk lah. Eh, jom. Ada lah. Ha. Ini datang mana? Tak. Ni, ada kumbang ni. Kenapa? Tadi terbakar. Oh ya, prop eh. Problem lah. Siapa pula ni?
terima kasih kat dia. Sebab terima kasih kat dia. Ha, sebab dia pun dalam bahaya juga tu. Dia apa? Banyak-banyak benda dia tahu kan. Dia tu. Ih, baik tu. Betul lah. Kalau Lee kotak kan, memang puji kau lah orang. Kau lah orang dia. Kalau kotak aku puji kau lah. Cantik tu kau parking. Mantap. Biar dia betul-betul. Oh, ini? Kali ni kena betul-betul kau kan. Dek, dek. Barang-barang tadi tu memang cun gila dek. Aku rasa, ya, aku rasa benda ni, benda ni betul-betul kena kasi jadi. Kalau boleh, kita kena fikir tau. Bila time job ni mesti akan fucked up tau. So fucked up ni kita kena standby semua sekali. Kalau jadi ni, kita nak standby apa? Nak jadi ni, standby apa? Ha, kita kena ada plan A, B. Ya, yeah, kita kena plan A sampai Z. Betul. Sebab kita kena pastikan yang kawan kita betul-betul selamat dengan kita. Ya, yeah, betul. Betul, Sunjo. Betul. Tapi tadi kan, aku pergi beli burger dekat Burger Sandy Shaw. Aduh, ni tak aku call pula. Ya. Apa? Macam tu budak kau kan ni. Ni kalau betul. Dekat JP kan. Ada apa? Kilap kan. Dia hari-hari standby 24 jam. Ini tengok ni SN Mr. Nobody. Dah settle lah. Okay. Ada tadi aku dengan diorang ni pergi juga airport. Tapi dah tak ada dah. So dah tak ada. Naik flight dah. Tom. Boy. Lepas tu ada seorang ni. Dia call ni lah. Dia tengah beli burger tu. Dia macam marah-marah lah. Cepat lah, aku dah kerja apa semua. Dia kata sabarlah bang apa semua kan. Lepas tu tanya dah, eh nama kau siapa? Langsi-langsi ni. Nama aku Umar bin Jalal Misai. Dan Umar bin Jalal Misai. Ingat tak video yang kau tunjuk tadi? Yang Jalal Fire punya video. Ha? Umar bin Jalal Misai tu polis yang dekat penjara tu kah? Ketua warden macam tu lah. Ingat? Oi. Wih betul tu. Itu kalau aku dah kalau kita nak info lagi kena pergi jumpa. Aku dah jumpa dah depan-depan tadi secara tak sengaja. Okey. Memang orangnya muka macam babi. Patutlah dia buat macam tu dekat Haji. Itu jelas cerita aku. Okay, tapi betul dia. Nak betul pergi jumpa dia. Nak pergi rembat dia pun aku nombor dah semua tak ada. Aku tak tahu dekat mana. Kalau kau dah lost, nak cari pun negara ni besar. Kan? Tak tahu. Aku dengan Pak pun malam pun. Kan? Sekarang ni pun baru nak pagi kan? Mungkin dah balik tidur. Kan? Aku dengan Pak tadi, dengan nama dia, terus gerak tau. Macam, Pak, ini nama yang tadi dalam video Jilaf L. Kita kena terus gerak lah. Tapi itu lah, video yang doktor tu ni kan. Doktor tu tunjuk. Memang nice. Memang gempak. Memang gemang. Sumpah. Memang dia lah. Betul. Okay lah. Ada apa-apa lagi lah? Tak ada apa-apa. Cuma nanti nanti kita plan lah macam mana nak. Sebab kita nak kena dapatkan dulu tarikh dia punya pemindahan tu. Betul. Sekarang ni tak apa, aku prepare dulu apa yang kita boleh dapat. Nanti kita prepare macam mana kita nak come out dengan macam mana kita nak lepaskan G tu. Okey, project lah. Aku rasa banyak benda saya ke. Ya Allah, benda nak diorang main ni. Apa benda terbang tu? Itu semua aset ni. Jangan pening. Gila. Oh, tadi memang ada benda macam-macam. Baik lah Mr. Nobody. Sebab ni memang tempat Mr. Nobody ni. Tak nak rasa macam F3.
Adalah, mana tahu, mana tahu. Macam best pula saya tengok tu kan. Itulah tu. Itu kalau F3 tu paling cepat habis tu. Ya yeah, tu. Itu tak boleh tu. Tu penuh dengan senjata tu. Oh, dia ada senjata ke? Ada. Oh. Eh leh, ni. Yeah. Snoop. Apa nak aku geran dululah. Boleh. Baik, boleh. Baik. Apa proja? Bila-bila. Boleh. Call saja. Okey, mantap. Okey, gerak guys. Okey. Alright. Thank you, ah. Alright. Ya, aku rasa kita dah boleh start. Landing ah. So, what's the plan? Kalau contohlah benda ni, kalau boleh jangan fucked up benda ni yo. Betul-betul. Sebab ini peluang sekali je ni. Kita boleh fikir laut, boleh fikir darat, udara, boleh udara, bawah semua tanah. Kalau boleh kita kena buat cun-cun je. Benda yang paling penting kita kena tahu kat mana penjara tu. Betul. Sebab yang kita tahu kita dia sekarang ni ada dekat Sungai Buloh. Ya, betul. Kita tak tahu dia nak pindah ke penjara mana untuk apa laksanakan hukuman. Okay, okay. First kali aku nak tanya, berapa orang kita yang pergi ni nanti? Eh, kita benda ni nak selamatkan dia, tak boleh 2-3 orang. Betul. Ini kena ada orang lain jaga udara, kena ada orang lain jaga bawah tanah. Kurang-kurang kita kena ada 4-5 tim. Kena ada orang, apa yang aku nampak sekarang ni ya, kena ada orang yang boleh tutup lorong ke, buka jalan, tutup jalan. Semua benda tu kena ni. Aku buat ni. Nampak accept Mr. Nobody. Yep. Okay. 4-5 tim yang banyak tu. Siap semua ni. Oh my god, man. Tapi leh, benda ni leh. Yep. 20 km sejam leh. Itu belum masuk bawah air oi. Masuk bawah air dia dah lost lah. Sekejap aku call Pablo jap. Hello, Bab. Hello. Kau tengah buat apa? Aku dengan family aku ni. Kenapa? Takpelah, nanti akan ada waktu aku akan call kau. Aku datang kau tengok lah aset-aset yang kita akan gunakan untuk selamatkan G. Sekarang ke? Eh, tapi sekarang kau dengan family tak apa lah. Nanti apa-apa kerja aku terus, aku terus sampai. Okay, baik-baik. Sebab aku ingat, kau rasa aku tanya pendapat kau lah. Patut aku bagi tu family aku terus ke apa? Untuk so, aku takut kecoh kan. Aku rasa, aku rasa kau orang kena ni lah. Kena itu aku rasa lah. Itu kalau aku rasa lah. Better diam tu. Tapi aku bagi hint dekat budak-budak yang masuk final kan. Masuk final, yang masuk tournament kan. Bagi semangat sikit lah. Betul tak? Alright brother. Aku terus je. Apa-apa kau. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.